Sopir ambulan bernama Ahmad Syahrul Ramadan menceritakan momen saat dirinya diminta membawa jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Cerita itu disampaikan Syahrul saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November 2022. Syahrul mengatakan seseorang tak dikenal mengetuk kaca mobil ketika ambulans berada di depan rumah sakit Siloam Duren 3. Orang itu memintanya mengikuti ke titik penjemputan rumah dinas Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Ambulans Syahrul sempat tertahan di pintu masuk Komplek Polri Duren 3. Ia dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota Provos Polri. Menurut Syahrul, anggota Provos itu memintanya untuk mematikan sirine saat mengarah ke rumah dinas Ferdi Sambo atau tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J.